Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat, Koordinator LLDT Wilayah 3, hadir pada kesempatan ini Sekretaris LLDT Bapak Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., beserta jajarannya. Yang kami hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka U.Hamka, Profesor Dr. Haji Gunawan Suryo Putro, M.Hum, para pimpinan perguruan tinggi wilayah 3. Yang kami hormati, para reviewer. Yang kami banggakan, Bapak Ibu dosen pendamping PKM, peserta MONEP PKM 5 bidang tahun 2019, dan hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama di auditorium Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka U.Hamka, Pasar Rebo, dalam acara pembukaan, monitoring dan evaluasi MONEP Program Kreativitas Mahasiswa PKM 5 bidang tahun 2019. Bergengsi di kalangan perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena salah satu indikator perguruan tinggi itu berkualitas baik itu ditunjukkan oleh karya-karya saudara. Jadi tidak berlebihan kalau kita semua mengapresiasi duta-duta mahasiswa ini yang itu pada hari ini akan prestasikan. Oleh karena itu kita beri aplaus untuk para mahasiswa. Dan ini setidaknya gairahnya, semangatnya itu perlu menjadi contoh kita semua. Saya semakin berusia semakin tua, saya juga selalu ingin melihat anak-anak muda, setidaknya kita ambil gairah dan semangatnya supaya kita tetap produktif sebagaimana anak muda. Nah, saya kira pada kesempatan ini kami juga cukup bangga kepada U.Hamka. Dalam satu bulan ini saya hadir yang kedua ya, Bu Endah sama Prof. Anand. Yang pertama kemarin kita sangat dibantu oleh U.Hamka menjadi tuan rumah ya kompetisi debat mahasiswa Indonesia Region Jakarta dan pelaksanaannya di U.Hamka. Dan alhamdulillah berjalan sukses. Dan hari ini, alhamdulillah U.Hamka termasuk yang terpilih mendapatkan dana bantuan untuk program kreativitas mahasiswa. Pak ekstrovert yang didapatkan dari limbah jerami padi itu berpotensi sebagai bahan baku untuk pembuatan serutan plastik biodegradable, di mana serutan ini bisa menggantikan penggunaan serutan plastik sintesis. Serutan plastik biodegradable dari pati jerami padi ini mudah terdegradasi oleh lingkungan, dibuktikan dengan uji biodegradabilitas yaitu soil burial test dan seawater immersion test. Target juara apa sih target juaranya? Yang pertama kita mau
ilmiah kami sudah berkomunikasi di jurnal ekonomi modernisasi. Bersintek dan HKI produk kami akan dihakikan. Salah tiga merupakan produk khas inovasi baru yang memiliki tiga fungsi. Kami beri nama dengan brand Beeper BBB. Tiga fungsi yang pertama, tas ini dilengkapi dengan pelak yang dapat dilepas pasang. Fungsi selanjutnya, dilengkapi dengan cooler yang dapat menahan suhu. Selanjutnya, dilengkapi dengan organizer yang banyak. Untuk tiga fungsi yang kedua, tas ini dapat digunakan dengan tiga fungsi, yaitu dengan ransel, handbag, maupun sling bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Terima kasih Allah. Maka kau berikan peluang terbesar sebagai tuan rumah program kreativitas mahasiswa di lingkungan Ristek Dikti Pertama. PKM, program kreativitas mahasiswa ini sangat penting di dalam perguruan tinggi. Apa sih PKM? PKM itu program kreativitas mahasiswa. Apa sih tujuannya? Tujuan PKM ini, kalau Anda pahami, Anda simak, tujuan PKM ini adalah untuk meningkatkan. Kalau bagi perguruan tinggi itu luar biasa, mutu kualitas lulusan perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.